Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Siswa sekalian, berikutnya kita akan membahas perbedaan sel prokariotik dan eukariotik. Mari kita perhatikan animasi berikut ini. Sel adalah unit terkecil dari makhluk hidup yang melakukan proses hidup. Semua sel memiliki membran sel, yaitu pembatas sel dengan lingkungan luar. Sel juga memiliki sitoplasma, yaitu cairan koloid mirip gel yang terdapat antara inti dan membran plasma. Sel juga memiliki materi genetik atau DNA. Ada dua kategori sel, sel eukariotik dan prokariotik. Sel eukariotik memiliki organel-organel seperti nukleus dan organel-organel lain seperti retikulum endoplasma, mitokondria, badan Golgi, dan lain-lain. Sel eukariotik ditemukan pada tumbuhan dan hewan. Sedangkan sel prokariotik tidak memiliki membran nukleus, tapi dia memiliki materi genetik berupa organisme uniseluler seperti bakteri. Inilah perbandingan bentuk sel eukariotik dengan sel prokariotik. Kalau kita masukkan ke dalam tabel beberapa perbedaan sel prokariot dan eukariot, antara lain pada prokariot inti selnya tanpa membran atau selaput yang disebut dengan nukleoid. Pada sel eukariotik, selaput inti ada disebut dengan inti sel. Selaputnya disebut karioteka. Penutup sel, pada sel prokariot ada beberapa yang mempunyai kapsul, tapi fungsinya berbeda dengan dinding sel pada tumbuhan karena tidak mengandung karbohidrat. Pada sel eukariotik tidak ada penutup sel, tidak terdapat pada sel hewan, tapi pada sel tumbuhan ada dinding sel yang mengandung karbohidrat. Sel prokariotik ribosomnya terdapat pada sitoplasma, sedangkan pada sel eukariotik ribosom terdapat pada sitoplasma dan retikulum endoplasma. ADN pada sel prokariot berbentuk cincin atau sirkuler, sedangkan pada sel eukariot berbentuk spiral atau double helix. Contoh dari prokariot, kingdom Monera dan Arche, yaitu tadi contohnya adalah bakteri, sedangkan sel eukariot terdapat pada protista, fungi, animalia, dan plantae. Sintesa protein pada sel prokariot, semua yang ditranskripsi ditranslasi. Sedangkan pada sel eukariot, tidak semua yang ditranskripsi dan dapat ditranslasi. Proses transkripsi dan translasi selanjutnya akan kita bahas pada materi di kelas 12 nanti.